Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Untuk Melimi. Hari ini saya berkunjung di markasnya Mas Yon Mardiono. Kebetulan ketemu dengan para master Habibi dan master Bima. Oke, saya akan mencoba meminta sedikit ilmu tentang servis, khususnya dari Bang Habibi. Terserah Bang Habibi mau ngasih ilmu servis yang macam bagaimana. Mari kita saksikan berikut ini. Terima kasih. Silakan, Pak. Oke. Iya. Untuk servis biasanya untuk saya. Bentar, Pak. Ini servisnya maksudnya efeknya mau isi apa mau kosong? Isi, tapi biar bacanya kelihatan kosong gitu kan. Hai guys, Bang Habibi mau memberikan ilmu servis yang pertama, sub isi tapi biar kelihatan seperti kosong. Oke, mari kita coba saksikan. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Silakan. Oke. Contoh servisnya isi tapi bagaimana agar musuh melihatnya itu kosong. Oke, itu tadi dulu. Pertama-tama yang paling penting adalah kecepatan tangan jika ingin lawan tidak melihat antara isi dan kosongnya. Boleh dipraktekin lagi. Jika ingin tidak terlihat, selalu ada dua gerakan, tidak hanya satu poros ini. Dibikin dua, atas atau langsung ke depan. Ini seperti ini. Dibikin dua gerakan. Agar tidak terlihat antara kosong dan isinya, dan lawan bisa tertipu. Bolanya kosong. Ini bolanya isi tetapi terlihatnya kosong. Satu lagi, Bang. Satu lagi, ini bola isi yang kosong boleh. Bentar, saya ambil bola dulu. Ada. Oke. Okay. Gerakan tetap sama, semuanya tetap sama, hanya perbedaan di sentuhan karet bednya saja. Ayo, itu otomatis kalau dicop bakal nongol. Iya, bakal tinggi. Kalau jika kawan tidak melihat gerakan kecepatan tangan, dia akan sangkut atau tinggi. Untuk boleh nggak satu tips, seandainya kita tidak bisa menebak servis lawan, itu apa yang lebih baik harus kita lakukan? Apa spekulasi atau bagaimana menurut Bang Habibi bila melihat lawan tuh servisnya kok kelihatannya sulit gitu? Apa tuh tip dan triknya gitu? Tipsnya yang paling aman jika tidak melihat kosong isinya adalah bolanya ditunggu sedikit. Sehingga perputaran bolanya habis, kita bisa memberikan chop lawan agar tidak tinggi ataupun yang kosong. Oke guys, trik dari Bang Habibi, bila lawan kita servisnya sulit dibaca, sulit ditebak, kita tunggu sampai putaran bolanya sedikit berkurang, baru kita bisa antar atau chop. Oke, terima kasih Bang Habibi, terima kasih atas ilmunya dua servis, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, para pemula maupun para penghobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check the mic and make sure it sound right, boys.
sound right, boys. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys.